Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami lagi sedang menangkap ikan di kolam untuk dimasukkan ke akuarium ya teman-teman. Nah, kolam ini pun dikelilingi oleh bonsai-bonsai, di mana bonsai-bonsai tersebut adalah bonsai-bonsai yang sangat kuat dengan air. Nah, di kolam ini adalah kolam ketua kami ya teman-teman semua. Tanpa kita lihat di video ini, ketua sedang ngambil ikan-ikan kecil yang ada di kolamnya, karena kolam tersebut juga mau dibersihin dan ikan-ikannya pun akan diambil untuk dimasukkan ke dalam akuarium teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman kita semua ya, yang datang dari jauh, datang berkunjung sekaligus bersilaturahim dan mengambil ikan yang ada di kolam tersebut. Nah, ikan jenis ikan tersebut adalah ikan-ikan gabus dan juga ikan-ikan lele teman-teman semua. Nah, karena ikan tersebut jarang sekali dipakai oleh teman-teman kita untuk di akuariumnya. Nah, teman kita satu ini tampil beda teman-teman. Dia mau budidaya atau memasukkan ikan gabus ke dalam akuarium tersebut. Nah, kolam ini pun mau dibersihin karena kalau banjir kadang-kadang airnya meluap, jadi tidak bisa bertahan lama ikan di situ. Nah, terlihat salah satu teman kita yang pakai topi itu namanya Agung dari kecamatan lain teman-teman. Mereka lah yang akan mengambil ikan-ikan tersebut. Dan yang di bawah kolam itu namanya Eko. Beliau juga adalah salah satu teman anggota bonsai kita teman-teman. Yuk saksikan terus video ini ya. Tapi jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya teman-teman semua, agar sekiranya kami terus bisa memberikan video-video terbaik ya, yaitu mengenai bonsai atau apapun itu teman-teman. Karena berhubung di sini cuacanya lagi hujan, jadi kita tidak sempat membuat video bonsai. Jadi video ini yang kami perlihatkan kepada teman-teman semua ya, yaitu penangkapan ikan, anak-anakan ikan di kolam untuk dimasukkan ke dalam akuarium teman-teman. Nah, nampak kita lihat ya, mereka sangat antusias sekali dalam menangkap ikan di kolam tersebut. Berapa sudah? Tiga. Barusan ada yang besar juga loncat sih. Aku nak kelihatan. Tiganya dua. Tadi dia sebenarnya dia dua. Maksudnya. Jangan-jangan di luar kobra. Itu kan di dalam dingin. Ini sih. Masukkan aja tas tas tangan. Ini mau nih. Itu kayak besar tuh. Apanya? Sini kum. Kumpan lagi kum. Ikan apa? Gabus gak? Lain. Rasa di merahnya. Nah, kalau ini ya.